Kebakaran yang melanda Rawangmangun beberapa waktu lalu menggerakkan Disaster Management Center Dompet Duafa melakukan aksi. Mengakibatkan korban sebanyak 200 jiwa, Dompet Duafa mendirikan posko. Teman-teman Dompet Duafa di sini mendirikan posko dapur umum untuk makan siang dan makan malam sebanyak 200 bungkus. DMC juga bekerja sama dengan komunitas peduli anak marginal dan paguyuban Asep Dunia dari Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Dalam bantuan pendidikan dan hiburan bagi anak jalanan dan pemulung. Selama beberapa hari ini dari Dompet Duafa, terima kasih telah memberikan adik-adik tenda darurat, bantuan makanan, bantuan buku tulis, angklung, dan sebagainya untuk adik-adik sekolah lagi, untuk dipergunakan adik-adik sekolah lagi. Saya merasakan sekali bagaimana sakitnya mereka ketika tempat tinggal mereka, rumah pendidikan mereka habis terbakar oleh api. Oleh karena itu kita datang ke sini dengan konsep hiburan melalui seni budaya Sunda yang tujuannya semoga mereka bisa kembali ke apa istilahnya ke keceriaan yang seperti biasa. Lewat bantuan psikososial ini, diharapkan anak-anak dapat kembali ceria.